Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tes dulu unitnya ya. Seperti biasa sebelum pengiriman, tes unit Fujitsu FI61110 ya, 61110 dengan tipenya DF. Saya pakai kertas folio ini satu lembar dan A4 saya campur. Nanti bakalan hasilnya miring-miring karena folio dia lebih lebar ya, lebar dan panjang. Untuk awalan, karena ini sudah terinstal ya, untuk yang sudah terinstal, dan awalannya kita select scanner dulu. 61110 kita select di sini, dan pengaturannya seperti ini. Nanti ada file name-nya di sini, mau ditaruh di mana ya, nanti tinggal di browse saja. Untuk format, di sini ada beberapa format, nanti Anda bisa pilih sendiri buat Ibu Dina Milarika ya di Bukalapak. Oke, silakan nanti di setting ya. Untuk color, di sini ada beberapa, mau monokrom 8 bit atau 24 bit ya. Saya pakai 24. Gitu. Kalau udah gitu kita ke scanner setting. Nah, di sini untuk resolusinya ini maksimal di 1200 ya. Atau mau custom boleh, nanti bisa ketik sendiri mau berapa. Ya, ini maksimalnya di 1200. Tapi saya pakai 100 aja. Dan di sini juga ada beberapa pilihan untuk scan-nya, bisa front side, duplex, long page di sini, atau back side juga bisa. Ini buat depan belakangnya, nanti bisa pilih, atau mau duplex. Kalau misalkan mau back side yang bagian belakang, bisa pilih ini ya. Yang bagian depan ini bisa satu permukaan juga. Gitu. Kalau misalkan mau duplex boleh, ini dapat dua-duanya dalam satu lembar, dapat dua permukaan, two page ya. Oke. Kita centang di sini, oke. Oh, di sini juga ada ukuran kertasnya ya. Saya lupa. Ini ukuran kertasnya banyak, nanti boleh di custom juga. Untuk warna juga di sini ada 24 gray dan oh, ada dua ya, ada dua di sini. Ini untuk brightness, atau misalkan warnanya kurang terang, Anda bisa centang di sini, digeser-geser aja, atau mau ketik di sini boleh. Itu aja. Kalau misalkan mau scan satu, tinggal preview di sini ya. Kita centang oke, selesai. Kita langsung scan di sini. Scan di sini atau di sini, sama aja. Oke, kita scan di sini aja. Ini untuk penyimpanannya. Tarikannya untuk yang folio ya, mungkin nantinya ada gambar yang miring-miring karena tadinya yang folio dia lebih lebar. Saya scan lumayan banyak. Oke. Dan ini dilengkapi dengan kopi CD driver, kabel data, juga kabel power ya. Nanti tinggal install aja. Kalau ada kesulitan, tinggal download aja TeamViewer. Nanti kita remote dari sini. Kita save ya di sini. Kalau udah selesai. Oke. Kita lihat di sini. My picture. Ini tampilannya yang barusan, ini bagian belakang, ini depannya yang folio ya. Yang folio. Belakang, ini depan. Oh, tadi kan karena folio ini lebih lebar jadi mencong. Oke, yang jelas ini hasilnya bagus, alhamdulillah. Oke, buat Dina Milarika ya di Bukalapak. Sekian, terima kasih untuk tes scannernya. Assalamualaikum.